Kalau mau lihat profil speedrunku ada di bio ya linknya. Kayak jam berapa sampai sebelum Jumatan. Itu aku pernah speedrun Poppy Playtime 2 juga. Poppy Playtime yang chapter 2. Aku juga pernah speedrun dulu, cuman sekarang udah nggak lagi. Bang main dulu nggak seru ngulang-ngulang main gimana? Aku kalau nggak ngulang-ngulang kalau udah 45 menit, kalau belum 45 menit itu waktunya ya masih tetap ngulang-ngulang kalau berbuat kesalahan. Intinya itu kan ngincar waktu yang bagus. Dapatin waktu yang bagus dari sebelumnya. Aku kan 1.30 terbagus. Aku mau ngincar 1.29. Kalau aku nggak ngulang kayak gitu pasti nggak bisa sampai 1.29. Gak mungkin. Ngejar waktu bang, ngejar waktu. Kalau nggak ngulang main biasa jadinya, kan speedrun. Jadinya main biasa. Terus kalau main biasa juga streamer-streamer lain banyak tuh main biasa. Main game apa aja bang, lebih sering RM4. Lebih sering speedrun. Atau challenge itu sih. Bukain fitonya lambat sih. Lempar. Nah lempar lagi sih bapak. Kalau tamatin mah, kalau cuma tamatin doang mah gampang pak. Dapatin waktu yang bagusnya itu yang sulit. Dua tiga, dua dua, please. Oh yes, dua dua, nice. Okay, good. Sesuai pin live chat, guys. Kalau pada belum tahu. Ada kok di HP. Udah lama banget di HP. Aidan nanti kalau sempat waktunya. Dan juga kalau yang bagian Leon tamat. Tamat dengan waktu yang sesuai. Di mobile udah ada kok dari lama, dari 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Ada kok gamenya. Cuman ya cuman bisa di versi yang lama, HP yang versi lama. Kalau versi terbaru nggak bisa main game itu. Malah dulu tuh aku tahu fun fact guys buat aku. Dulu tuh aku malah tahu RM4 dari versi ininya, dari versi iPad. Dari iOS maksudnya, dari versi iOS-nya aku malah baru tahu RM4. Terus setelah itu ternyata ada di PS2-nya kan dan juga lebih panjang gameplaynya dibandingkan yang iOS. Dari situlah aku tahu game ini. Kalau ternyata game ini tuh panjang banget gitu loh. Kalau main biasa. Dan cerita panjang banget. Hikmah, thank you udah follow. Versi berapa ya? Pokoknya versi lama sih. Aku kurang tahu juga versi berapa. Kok ngulang lagi bang, blunder. Soalnya udah lama banget ya, 2010 gamenya. Iya versi lama pokoknya, cuma gak tahu juga versi lama versi berapa. Udah jarang live bang, ini live aku. Oh, kalau yang di akunku yang lama ya karena ini, karena enggak bisa live lagi di situ. Terkena musibah.
Dan aku baru bisa live lagi awal awal bulan Agustus. Sial, apa sih, Pak? Kumpul. Harusnya nggak kena. Pan. Masih blunder terus. Makanya nggak dikasih hoki saya. Aja barusan mini. Blunder dikit. Brian, thank you Brian, udah follow. Kau aja malah blunder dikit tadi. Main banget, biasa nggak kena di situ. The heck. Orang mana? Orang rumah tuh, Pak. Oh, masih jauh ya. Oke. Okay. Masih 4 detik. Harusnya bisa lebih bagus lagi kalau nggak kena damage tadi. Erat Yesus. Alah, kenapa, Pak? Apa malah ke tengah? Oke, okay. Wow, pas banget pelurunya. Aman. What are you buying? Oh my god. Rip M, reset. Ini mainnya slow banget, musuhnya dibiarin slow. Masa musuhnya dibiarin slow? Malah terbalik bukan? Malah kalau ngelawan malah slow. Bukannya terbalik ya? Bukannya malah kalau ngelawan malah slow ya? Malah lama. Dibandingkan dibiarin. Amazing, ha? No, you're very amazing, no, not me. You are amazing, guys, not me. I'm just ordinary people. I'm just ordinary person like speedrun. Udah tahu ngapain nanya, thank you udah follow dan tap-tap. Main cepat kabre, yes. Bener. Mantap, Bang, thank you, happy share. Speedrun, Bang. Gogi di nyamuk, amin. Jumat berkah harus hoki nih. Emang apa dapat apa? Ya dapat ini sih kebanggaan aja sih. Mungkin kalau hadiah ya, mungkin kalau kalian mau ngasih hadiah bisa dengan cara donasi berjuta-juta gitu kalau kalian mau di Saveria. Gitu. Emang kalau enggak ya buat ini aja sih. Kebanggaan bisa memamerkan bendera merah putih di situ di leaderboard. Bisa pamer bendera Indonesia. Gitu sih. Bisa pamer di situ dan dilihat oleh satu penjuru dunia gitu loh. Oh no. Oh my god. Rip M, reset Rip M. Baru bisa 2 lagi. Halo Morris. Itu bisa dilihat satu penjuru speedrunner yang ada di seluruh dunia.
Seperti itu, Pak. Harusnya mahal. Oh. Ah iya, terserah kamu, Delago. Delagonya malah rese. Kasih Delago. Empat kali, please. Oh, nice, wih, empat kali, Pak. Good. No. Ah, sial. Ada satu lagi, no. Lawan ikan easy banget, easy apa? Semprol ikan. Buang-buang waktu saya aja. Tuh 19 detik jauh banget. Pertest, thanks for follow. Apa-apalah. Kayak tak auto aim, auto aim apaan? Tadi ada yang rip aim, Pak. Ya kalau kamu tahu caranya bisa aja. Tapi tetap rip aim lah tadi aku. Aman aja. Sama masih belum blunder ya kan. 16 detik. Gara-gara dari lagu rese. Tat ya bang. Santai, santai. Thank you udah follow BTW. Sans aja. Santai aja. T5 udah tamat. Udah tamat. Kalau tamat sendiri mah udah pernah. Kalau live di TokTok belum pernah tamat. Berapa kali speedrun tahun berapa? 2022. 2022 Februari. Setahun yang lalu aku mulai speedrun game ini. Si terakhir GTA 5 apa bang? Wah spoiler jangan. Spoiler alert. Belum speedrun ngapain bang? Ya biasa-biasa aja sih. Game apa nih? Resident Evil 4 sih. Ini Mbak Cynthia. Apa-apa bang spoiler. Ada 3 ending. Intinya 3 ending. Ada 3 ending. 2 bad ending, 1 good ending. Sama, pernah main GTA selain San sama 5 apa? GTA 4 pernah, GTA 3 pernah, Vice City pernah, Liberty City Stories pernah, Vice City Stories pernah, Chinatown Wars pernah. Main banyak sih GTA yang udah pernah aku mainin. Si Leon tah yuk, Leon. Lagi speedrun ya, speedrun. 19 detik jauh banget. Terus 19 detik ya, walaupun bisa masih bisa balik sih waktunya kalau di castle. Asalkan enggak blunder. Bandwasa siap. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, cuy ya, pas sahur nanti. Sahur tahun depan. Kita bersenang-senang bareng di sahur. Ntar doang lawan rasa basoka kan. Leon skornya ya bener. Gak pernah speedrun remake. Remake belum pernah. Latihannya aja belum selesai, Pak. Belum bisa. Apalagi aku udah lama gak latihan. Jadi agak-agak lupa ini. Kalau remake tuh ada tuh si Bang X-Ray. Streamer juga. Streamer di TikTok. Sama TikToknya X-Ray itu beliau speedrun remake R4 remake. Kalau kalian suka R4 remake. Kalau aku mau untuk saat ini masih klasik. Kalau remake sama Bang itu Bang X-Ray. Rekor tahunnya pernah didone berapa? Alhamdulillah rekor paling tertinggi, maksudnya rekor donate yang paling
terbesar, terbesar, terbanyak lah. Terbesar, ya terbesar. Paling besar yang ku dapatkan dalam sekali donate 1,7. 1,7 juta dari Bang Rio. Itu yang ter ini. Tapi kalau yang paling besar tuh Bang Yor. Bang Yor tuh total berapa ya? 5 jutaan mungkin, 6 juta atau berapa, nggak tahu. Ini sekitar itu. Kalau mau lebih detail ada di leaderboard, guys. Leaderboard itu Sultan ada di itu, linknya ada di bio. Kalau mau lihat di situ. Yang logonya ya. Ya benar-benar itu. Kumbang atau apa sih itu? Nggak tahu juga sih. Tetap Sultan itu ya, alhamdulillah. Nggak nyangkut. Sangat mantap sekali. Oh, TikTok Kumbang. Asli beban kah? Ya, ada beberapa momen yang dimana berguna banget asli. Buat speedrun berguna. Ada beberapa momen berguna. Tapi kadang juga nyebelin gitu loh. Nggak kadang sih, sering. Kasih udah follow. Wah, saya cantik kan. Cantik ya. Dia bikin mod juga loh. Bikin mod apa dia? Aku malah baru tahu Bang X-Ray bikin mod. Bikin mod apa dia? Yo, thank you udah follow, yo. Are you trying to kill me? Use this. Home sweet home, waduh, suen cipon, waduh. Bam. Gak punya gamenya. Gak punya gamenya, kakak. Tidak punya gamenya. Nice. Buat 18. Enggak kok. Ah, mungkin lah emot itu. Enggak deh. Aneh, cek belum ada. Ada apa? Cek apa? Gori MT kelar. Enggak lah. Aman lah pelurunya. Reload. Gila, ini kuat banget. 35, kaman. Terbang target, oh, masih ada peluru ya, nice. Ada yang Leon-nya jadi Claire. Bukan Bang X-Ray kayaknya cuma pakai doang deh. Enggak tahu kalau dia ini. Oh, dia juga buat mod-mod. Oh, kelarang enggak sih. Yang penting mah 40, Bang, risken kill-nya. Yang penting mah kill-nya 40. Puas banget. Bajunya dong kurang ramah. Ya. GG tiga rantai. Gak pas, emang kau sengaja habisin. Karena kita udah nggak butuh shotgun lagi setelah di cabin. Nanti pakai shotgun, saya pakai shotgunnya pas ini, pas ganti striker. Ini kita udah nggak butuh shotgun lagi. Gitu. Lisandro, thank you for follow.
Oren berarti bagus. Bukan oren itu. Itu merah-merah muda. Ya emas, kalau emas emas minus ya tapi bukan emas plus. Emas minus bagus. Bagus banget makanya. Kalau emas dapat emas minus. Dia pernah pakai modnya extra. Oh. Aku malah enggak tahu dia pakai anu. Aku malah enggak tahu dia buat mod. Baru tahu aku. Enggak tahu aku Bang X-ray buat ini, buat mod. Aku taunya dia cuman main doang. Aku taunya dia speedrunner aja dah itu doang. Kalau dia mod aku enggak tahu. Ini pelurunya kok banyak ya? Bentar. Oh, udah habis, nice. X-ray buat apa? X-ray itu speedrun, speedrunner RM4 Remake. Speedrunner, Bang. Di speedrunner RM4 Remake. Diminta aja Bang ya, nanti masuk DC-nya. Aku malah baru tahu loh dia buat mod. Assalamualaikum, welcome. Apa Bang udah lama Bang? Waalaikumsalam Marcel, welcome. Selamat datang. Thank you. Thanks Marcel, udah tap-tap. Gimana cara biar ada itu DA peserta kelas itu Bang? Download, nah itu. Download di speedrun.com Bang. Namanya RM4 Counter. Kondisi itu. Jadi kok bisa tahu gitu tanpa lihat inventory jumlah uangnya. Dan bisa tahu jumlah uang juga. Eh, ambil ai. PC aja kah? Ya di PC doang. Di PC doang bisanya. Dan aku biar lebih enak aja gitu, liatin jumlah uangnya berapa. Skillnya berapa. GB bagi kenapa? Oh, gampang banget, gampang banget. Udah masuk di debat speedrun R4 enggak? Kalau R4 mah udah masuk dari lama. Udah masuk. Udah lumayan banyak aku sapin. Eh, enggak sih, 3 kali. Emulator mobile bisa enggak? Bisa mainnya. Yo, bisa. Yang di emulator bisa. Udah easy ya, no, profesional. Kan speedrun. Triknya juga harus cepet dong. Jadi ya itu adalah wajar. Wajar mah lawan bos cepet mah wajar. Karena kan speedrun. Jadi taruh DA kills itu enggak. Oh, di emulator. Kurang tahu ya kalau di emulator. Belum nyoba sih. Mungkin bisa kayaknya. Wait. Dicoba aja. Aku juga belum pernah nyoba soalnya di HP. Tapi intinya untuk RM4 HD sama anu eh. Tapi intinya setahu RM4 Steam doang deh bisanya. Khusus buat RM4 Steam doang. Bang, main God Hand, enggak pernah main God Hand. Wait. Bentar banget matinya. Punya FIFA ada punya, tapi FIFA-nya punya adekku, bukan punya aku game-nya. Wait. Welcome. Soalnya aku enggak begitu suka banget sih dengan game-game bola. Ya. What are you buying? Come back anytime. Katanya Bro Ojek udah nyoba belum Bang? Belum. Belum sama sekali. Soalnya size-nya gede banget, jadi agak-agak mager downloadnya. Nantilah download. Kelemahannya yoi. Emang kelemahannya itu. Benar banget kata bro Rixen. Mod. Mod buat mod
mod buatan fans tapi diakui sama Capcom. Capcom juga tahu. Aku pengen game lagi tapi bingung mau game apa. Yo bebas man. Bebas ya, yang penting mah seru aja sih gamenya. Maksud susah nggak ya, lumayan. Follow me. Karena aku baru tamat sekali. Iya sekali doang deh aku pernah tamatnya. Ini cukup lumayan. Salam Malik. Kau Malik. Come on. Mau sembuh blunder yo sampai. Follow me. Sebaik susah apa Bang Dela, gua tadi itu yang ikan. Itu paling susah. Dan upgrade PC alhamdulillah udah, Bang. Kemarin upgrade VGA bulan ini, bulan Mei yang lalu. Update ke RTX 3060 Ti. Aku suka main Resident Evil 6, Resident Evil 6. Wow. Ya sih. Paling buang waktu, iya. Paling buang waktu, bener banget. Lumayan buat saya patron tuh, wah, segini rendah tuh. Gini mah harus banyak hafal puzzle-puzzlenya. Waduh, bener ini malah aku malah nggak jago, aku nggak. Malah nggak bisa aku, Granny terlalu banyak puzzlenya menurutku. Terlalu berlebihan nih puzzlenya. Aku main Granny itu rasanya bukan kayak main horror gitu loh, malah ini malah main puter otak. main malah berpikir, banyak berpikirnya aku main Granny itu. Kalau dilihatnya tuh banyak pikirnya dibandingkan jump scare-nya atau horornya. Puzzle-nya nggak karuan, banyak sekali gitu loh kalau lihat-lihat. Jadi kurang sih menurutku kalau Granny. Ah sial. Bukan kayak gitu caranya. Aduh. Salah. Nggak kayak gitu caranya tuh. 2 jam, gila 2 jam. Itu speedrun game ini 2 jam loh. What the heck. Monitor masih sama bang. Monitor masih sih. Masih belum itu. Makanya tuh target donate-nya buat itu bang. Salah satunya buat monitor target donatku. Alah. Nah. Kagak beli shotgun. Enggak perlu shotgun. Asli dari mana? Asli Kaltim Samarinda. Evil Dan juga mirip-mirip deh kayak Granny. Ah, please. Astaga, ngapain dah di situ? Headset udah ganti headset mah, aku lebih suka headset yang gini. Headphone yang kayak gini. Aku masih suka pakai headphone yang 25 ribuan doang sih. Di Jogja ya, masih di Jogja. Iya memang, cuman kan sama bukan? Dari segi gameplay. Cuman dari segi gameplay kan sama bang. Mirip-mirip. Emang beda karakter. Tidak main ke Bekasi, kalau ada rezekinya bang. Kalau ada rezekinya main ke Bekasi. Cuman sekarang belum ada rezekinya bang. Belum ada rezeki, Pak. Oh my god. Ah, sial.
Ah, shoot. Ah! Fuck! Wah, walaupun aku lurus sih. Ya aduh, rip M parah banget. Yeah. Masih kuota gak ada. Moga-moga, amin. Iya nih. Oke, kalau di donasi bisa. Di donasi buat kebuka. Aduh, beruntung sih ini dapat peluru shotgunnya, peluru rifle-nya banyak. Donasi penuhnya bukan buat itu, buat yang lain, Bang. Agak sial ya. Bisanya. Sejam 29 ya, Dap. Apa tuh? Sejam apa tuh, Bang? Ini. Siapa tahu ya, mungkin kalau lebih. Ya, pakai modern. Enggak tumpen, udah dari lama aku pakai modern, Bang. Udah lumayan lama aku pakai modern. Untung ada peluru rifle. Gak ada tuh peluruku, kurang kayaknya. Tadi banyak banget peluru riflenya. Beruntung sih. Kalau nggak sih kacau tuh hasilnya. Wait. Nah, amin Bang, bisa lebih, amin. Bisa lebih dari 10 juta, amin. Amin, amin. Ya, dibantu-bantu saja. Kalau kalian tidak keberatan, bantu penuhin targetnya. 16, oke. Okay. Ya, sebenarnya beruntung dari pelurunya sih. Nyamuknya, iya nih, Pak. Nyamuk, Pak. Nyamuk nih. Nyamuk kadang nggak bisa diprediksi pergerakannya. Nggak jelas nyamuk nih. Wah, kan asem. Ah, sial no, kan baru dibilangnya apa? Asem nyamuk. Oh my god. Resek nih makhluk satu ini. Jangan lupa dialihin kameranya biar enggak kayak gitu, biar enggak klik. Karena kalau enggak dialihkan kameranya bakal agresif. Langkah aman, aman, aman. Masih aman. Mobil bagian bagus, mobil enggak tahu ya mobil apa. Ya mobil yang cepat, intinya mobil-mobil sport. Masih aman, coy. Apa enggak yakin. Sport yang mana, aku kurang tahu sih nama mobilnya. Kurang tahu ya nama mobilnya mobil apa. Itu aku aku arahkan kameranya ke arah lain biar nggak ini, biar apa sih, biar nggak dikick, biar nggak ditendang sama si nyamuk. Karena kalau nggak aku alihkan nyampe kameranya, kita harus ngekick, dan ngekick aja tuh udah membuang-buang waktu. Makanya biar dia cuman garuk doang gitu loh si ininya, nyamuknya. Biar kita bisa gampang lewatinnya. Makanya tuh kameranya harus dialihkan. Kalau nggak dialihkan nggak bisa lewat. Atau sebutannya ya kamera manipulation lah sebutannya. Memanipulasi kamera. Alah. Oke. Kita kena lagi. Ane bingung mau banyak mah GT 5 mobil sport. Banyak menurutku, sering lewat kok mobil sport tuh. Aduh, nggak kena, iya nggak kena, asem lah.
Kok nggak kena ya pakai cara itu, cara lama. Sniper dari jarak jauh. Push, santai, lempar-lempar dong. Sekarang berapa hertz? 22 hertz. Masih sama sih, masih belum ada yang berubah kalau monitor. 22 hertz sama berapa hertz ini ya? Sama 88 hertz kalau nggak salah. Oh, nice, oke. Okay. Nice, ternyata nggak kena, oke. Remake-remake aja kok belum bisa speedrun, Pak. Kalau klasik bisa lah. Bisa lah kasih tutorialnya nanti. Cuman kalau remake aku belum bisa. Belum tahu aku cara speedrunnya. Kalau mau remake tuh minta sama Bang X-Ray. Bang X-Ray tuh spesialisnya. Speedrunner R4 Remake. Tempat tidak dilawan, Bang. Dilawan kan kelamaan, Kakak. Ini kita main cepat. Enggak siege. Ya 22 hertz. Rencana speedrun R2 Remake enggak, Bang? Wah, belajarnya lama sih. Soalnya butuh ini, Pak. Butuh ngafalin item-itemnya, perlu hafalin ininya, animasi musuhnya, banyak perlu hafalin map-nya. Perlu hafalin cara ngalahin bosnya. Banyak yang harus dihafal sih. Apalagi aku belum pernah main R2 Remake. Tambah lama sih. Belajarnya bakal lama sih. Dia juga main speedrun. Oh, itu speedrun. Kalau dia mah buat dapat telinga kucing. Kalau dia kan buat dapat telinga kucing. Kalau saya kan ngincar waktu. Iya, Mr. X, ha, Mr. X tuh. Ini emang ada musuh baru nggak sih? Ada. Banyak puzzle, iya banyak puzzlenya. Ada puzzle yang juga random sih. Kalau nggak salah juga di RE2 Remake tuh ada puzzle yang random. Pokoknya mau kita main berapa kali itu puzzle pasti beda. Kita harus bisa nebak dengan cepet sih, harus hoki sih. Ada juga tuh kalau nggak salah aku lihat. Ada puzzle yang random juga. Ya nggak sih Bang Morris? Di RE2 tuh ada puzzle yang random kan? Aku iya, aku ada lihat gameplaynya sih dulu. Sama banget dari awal-awal rilis 2019 lalu. Oh, masih banyak peluru, harusnya aman sih. Iya kan, makanya itu kalau speedrun harus hoki itu. Kalau speedrun remake harus hoki tuh di puzzle itu. Lesnya kemana Bang? Lesnya diculik. Wah, nih waktuku. Oh, 8 detik kok, okay. That's good. No base, welcome. Tentu kayak item tinggal nggak bisa jalan ceritanya. Nah iya makanya. Kenapa nembaknya sambil di pause biar stabil? Speedrun rata-rata speedrun apa tuh Bang? Yang 7 jam. Kalau boleh tahu. Ya yeah, thanks for the tap. R4 Remake plus Ori. Oh enggak, kalau Ori mah 1 jam bisa. 1 jam lebih maksudnya. Ya 1 jam lebih lah. Nomor satunya aja 1 jam 19. Aku 1 jam 30 R4 Ori.
tamatinnya. Remake aja juga paling tertinggi 1 jam 40. Aduh, lari lagi dia. Oh. Bisa kok. DLC. DLC R2 remake apa? AJT, thank you udah follow. Enggak, thank you udah follow, enggak. Bla bla, welcome. One more. Tempat maling malas yang mana? Tempat mana? Juga dapat. Ada 3, walaupun kita beli yang biasa bukan Endelox juga dapat. Oh, R2 kah? R2 remake kah? Oh, alah. Itu yang kamu belikan Deluxe satu bukan, Bang? Biasa ya? Yang kamu give ke aku R2 remake ya, Bang Morris. Oke, sepertinya hijau nih waktunya. Ah, hijau nih, Pak. Oh iya, malam emas dong waktunya. Malam minus 56. My record is 1 hour 30 minutes. 30 minutes 13 second. If you ask about my record, 1 hour 30 minutes 30 minutes 13 second. Gali, thank you Gali udah follow. I don't speak Spanish, bro. Can you speak English? Because I don't understand what are you talking to me. Ini apa, Bang? Kayaknya artinya itu deh. Rekor yang ku dapat berapa gitu waktunya. Ada bonusnya. Oh, itu yang aku nggak tahu lagi tuh artinya tuh yang Forte Require. Gold ya, gold tuh bagus banget waktunya, sangat bagus. Tadi bilang waktunya sangat bagus. Si Ramon bakal di skip, nggak bisa, Bang. Nggak bisa di skip, Salazar. Harus 30 fps. Aku mainnya di 60 fps. Kalau aku mainnya di 30 fps, bisa di skip Salazarnya. Cuman aku mainnya di 60 fps, jadi nggak bisa di skip. Ah, man. Atau keluar. Verdugo tetap dilawan juga.
karena harus nunggu liftnya kan, kelamaan nunggu liftnya kalau buat ngeskip ini Verdugo. Gak bisa, Verdugo harus dilawan kalau liftnya mau cepet cepet datang. Halo Givari. Udah kena. Oh my god. Ah, kurang maju. Biar apa bang? Biar ini, biar stabil. Biarnya stabil, biar langsung kena. Biar si senjata. Oh, senjata OP kah? DLC senjata OP. Wait. Gak tahu. Kalah dalamnya, harus dua kali nembak lagi. Cepetan berapa sering gagal run? Tergantung sih, random Aziza, tapi paling banyak ya di waterhall, soalnya random banget di waterhall, tempat paling random. Wait, follow me. Wait, follow me. Wait, follow me. I just got. Go ahead. Wait. Langsung aja. Nice. Jadi gitu maksudnya. Mari ki. Yo bisa kalau kejar-kejar bisa. Tuh nyamuk kedua nih. Ini juga nih. Ini juga nih tempat random ini. Gak kadang suka gagal di sini. Masih ya lagi kena lagi. Lumayan aman ya. Walaupun harus sendang. Sorry, thank you udah follow. Tujuh bagus tuh ya, horror. RE7 yang membuat seri RE kembali lagi, comeback kampeng seri RE yang ini. Kayak RE1 2 3. Horror banget RE. Aduh, lo kok kena? Tumben banget kena gitu. Bisa enggak lo? The heck. Kurang tahu ya kalau RE8. Kalau RE7 sih horror banget gila. Jos. Wah, untung enggak kena. Dua kali kena. Dua kali ke stagger. Karena aman. Oh my god. Udah tamat malah. Oke. Okay. Good. That's good. Belum. Biar apa tuh? Biar M-nya stabil, Pak. Archer. Archer sial. Archer, Archer.
Apa di pause biar stabil M-nya. M-nya biar stabil makanya di pause-pause. Ah, cer, apa sih cer? Apa sih maumu? Mentang-mentang aku punya darah jadi harus kena ah. Ya, Archer. Gak jelas banget Archer dah. PS3 lebih seru. Emang ngapa Resident Evil PS3? R4 juga ada di PS3. CTW. Base roket. Ah, enggak ada bom ya. Oh iya. Aku pakai semua bomnya lupa. Gak mau coba main Warlord. Ah, enggak pernah main. Gak pernah main gamenya. Kalau mau lihat Mortal Kombat itu ada Bang Zenain, speedrunner anu Mortal Kombat. Kalau mau lihat speedrun God of War ada Bang Gemri sama Bang Givi. Lihat mereka aja, mereka lebih jago main itu. Bandingkan saya yang belum main sama sekali. Ada PS3. Oh, aman. Thank you. Itu kenapa peluru ada di situ dah? Ntar. Aduh, aduh, apa sih peluru? Ganggu banget peluru ini. Oh my god. Tuh, itu peluru ganggu banget. Come back, Eddie. Buru tempe ganggu banget, aduh, kebuang waktuku gara-gara tempe. Kalau buru tempe. Ya ambil semua konsol ada. PS5 kayaknya ada, R4 ini, klasik. Cuman bisa 60 fps nggak bang? Nggak bisa. Mungkin di PS5 bisa. Cuman ya sayangnya di PS3 sama PS4 masih 30 fps walaupun udah HD sih tapi masih 30 fps. Kalau mau 60 fps ya di PC atau enggak PS5 mungkin enggak bisa. Ah sial mah kena. Beda sama kayak PC malahan kalau PS3. Apaan tuh tadi? Malah mending PS sih menurut. Eh kok enggak ke astaga. Oh Dolphin Wii berarti kan bisa ya. Boom only. Maksudnya boom only main dari awal sampai akhir gitu. Oke basuka rata yuk ya. Langsung lihat ya sabar ya cuy ya. Karena aku harus main cepet. Jadi harus kayak gitu. Mohon dimaklumi cuy. Karena main cepet. Hijau. Tadi harus 18 menit malah. Ini malah kurang ke depan. Sorry ya kalau misalkan kalian liatnya pusing. Biar main, biar cepet soalnya. Kejar waktu. Soalnya buat lari cepet pak. Kan harus balik inventory. Udah lawan Salazar belum-belum. Dasar sing. Ya mungkin beberapa mungkin dari kalian ya ada yang enjoy, mungkin ada beberapa juga yang pusing. Soalnya kadang tuh selalu ini enggak selalu juga sih ada beberapa kali speedrun tuh pasti ada yang ngeliat pusing. Kalau aku setiap pakai apa sih? Setiap mau ini Deadman glitch. Kayak gitu. Kan versi PC atau yang lain juga ngambil dari iya makanya. Dari ngambil-ngambil dari Wii. Jadi gua patah-patah. Jaringanmu kali. Minyak gua mana aja sih jaringanku?
Pak nyamuk tiga nih. Nyamuk tiga nih, Bang. Oh, dia di situ bomnya apa ya? Oke. Enggak, 30 FPS bisa, cuman beda cara. Caranya beda. Enggak persis seperti nyamuknya berantakan. Ah, sial, nyamuk sial. No. Asem, nyamuk rese. Ya, plus waktu tuh. Enggak blunder nyamuk itu random. Soalnya tempat ini enggak pasti gitu loh. Nyamuk ini enggak pasti. Random banget. Kalau blunder tuh emang prior kesalahanku. Kalau itu emang ini. Emang bagian ini yang rese. Nyamuk emang nyamuk paling rese. Paling rese. Penghancur speedrun. Gak kacau di ranku tuh. Nah, malah jadi plus waktunya. Gara-gara nyamuk. Kayaknya mau rese. Palo enggak, Bang? Enggak ada kayaknya. Lagi males aku ya main game-game kompetitif. Aduh, jadi plus berapa lagi tuh? Tuh jadi 22 detik lagi. Asem lah nyamuk. Combo aku sama nyamuk. Why nyamuk, why? Ini karena udah 45 menit makanya aku lanjut. Kalau masih di bawah 45 menit aku ngulang. Karena udah 45 menit saya lanjut sajalah apa yang terjadi. Ini ya, plus 30 ya. Aduh. Oke banget. Makin sekali gitu loh. Apa? Nanti habis jembatan kita lanjut lagi. Oh ya, BTW buat kalian yang pengen tahu info mengenai kapan aja aku bisa live streaming, bisa follow Instagram aku ya cuy ya, di Dava Rafiq Anza. Atau linknya ada di bio TikTok. Oke. Soalnya jamnya nggak pasti gitu, jam aku live kapan. Ya emang sih aku nulis di bio aku live setiap hari. Cuman kan jamnya nggak pasti gitu. Jadi biar pasti follow Instagram aku cuy. Thank you. Di Dava Rafiq Anza. Atau linknya ada di bio. Oke, thank you kon sama ini udah follow. Sama Indah, thank you Indah udah follow. Gimana kira-kira Bang Morris, apakah ada yang kaget nanti habis nih? Menurutmu? Cepat amat Bang. Apa cepat? Nah gitu ya, bisa dong. Kalau tahu caranya bisa. Eh, thanks for the tap. Gua Abang pernah live kita saat iya benar dulu di. Apa gitu? Apa? Labak yesbak, benar. 30 FPS ya, ini 60. 60 kalau 30 nggak bisa kayak gitu. 30 beda ini. Beda cara. Gak main Mobile Legend, udah nggak main lagi Bang Dennis dari 2019.
Oi bang, kenapa tuh dit? Iya 60 aku 60, 30 FPS malah nggak bisa aku. Itu pakai cheat yang mana boleh speedrun pakai cheat? Kenapa nggak saya lupa namanya apa? Yutri, Yutri nanti di pulau. Ya kira berapa jam? Nggak mungkin kalau untuk ini R4. Nggak mungkin kalau no glitch. Karena keterbatasan peluru. Kok bisa gitu? Glitch, glitch, bug. Bug dari gamenya. Sangat speedrun, ya sangat diperlukan. Agak menghemat waktuku. Oh 22 detik tapi masih plus. Ngulang lagi ya nanti habis jumatan. Di sini kalau masih ada waktu aku mau main Aida, speedrun Aida. Tiba-tiba window. Cerita kayak gimana? Beda lah. Gak bisa mah disama-samain. Nice, hampir ya. Hampir saja. Rakun Ratrik streamer kah? Rakun Ratrik streamer kah, Bang Dance? Nama kayak banyak-banyakan Bang Winda lah. Daripada saya. Banyak dia lah. Ya masalahnya udah berapa digit tuh, Pak. Iya, 60 FPS menyebalkan banget sumpah, harus pencetnya ini cepat-cepat. Kalau nggak cepet itu, kalau nggak cepet pasti gagal. Harus cepet banget. Emang menyebalkan sih patung. Aku aja pernah tuh pencet santai-santai itu yang tadi tuh malah jatuh. Resek kan. Malah gagal. Isi bang. Aduh siap bang. Ini ngalangin. Ya anak kena. Sial. Tili. Astaga. Oh streamer EB, oke. Tripis speedrun juga kak Dance. Lagi dikejar utang. Lagi ngejar utang waktu pak. Welcome Luz, thank you dah follow. Thanks for follow. Man, thanks man for tap-tap. Apakah dia speedrunner juga Bang Dance? Sampai jam berapa? Sampai ini sebelum jumatan. Main cepat Bang Rakun 52 menit. 52 menit? Main apa dia 52 menit? Kalau Leon nggak mungkin 20, apa, 52 menit. Pokoknya top satunya aja 1 jam 19. Welcome. What are you buying? Not enough cash. Ah, halo? What are you selling? Halo? Enggak cukup. Wah, kok ngaco ya, gitu. Bentar ah, jual Magnum lah. Ambil Magnum. Enggak cukup. Enggak cukup. What the heck, game? Thank you. Enggak cukup dong uangku. Asem. Biasanya cukup loh. Apa ini? Kok enggak cukup uang saya buat beli roket? Aduh. Gas Neo PB plus sudah bang, bang Frank, Pak Frank udah plus nih Pak, udah plus nih Pak, plus 22 menit Pak Frank,
Oh iya, BTW guys, tuh Pak Frank speedrunner GTA SA. Kalau kalian suka lihat GTA San Andreas atau speedrun GTA San Andreas tuh, mampir ke Bang Frankenstein. Beliau speedrunner itu, speedrunner GTA San Andreas. Abang pakai cheat mana? Boleh pakai cheat. Lah lah, mampir kan beliau. Suhu mampir kan Suhu. Si Suhu mampir nih. Ini mau ngelawan, ngelawan siapa? Mampir tuh si Suhu, Suhu, Suhu Frankenstein. Mampir beliau. Aman. What are you buying? Soyam bang, tuh suruh Pak Frank kalau Soyam. Yang suruh saya. Yans, thank you udah follow Yans. Aman. Ah, kasin. Susah, mungkin bisa. Astaga. Ah, why? Nah. Mencoba sama cheat GTA 5 terbatas. Enggak pernah cheat GTA 5 aku. Jalan jalan mundur ya kayak gitu. Turun jalan mundur baru naik. Emang kadang suka kayak gitu gitu loh. Gitu tuh. Lepas. Tangga nah, bug yuk, eh. Kan speedrun. Terus ngebug. Jago juga lubang enggak, cuma terbiasa doang aing. Gas gak bang, gas gas, gas kan Bang Rehan. Gasken 15 jutanya. Gasken aja. Udah Salazar kan udah lewat. Salazar kan udah lewat, Bang. Anjir ya, nanti. Mesti saldo dulu ayo. Siap. Kenapa tuh Resident Evil 4 Anggi? Game PS2. Dan emang Bang nggak tahu, kita lihat aja. Aku mah sampai ada notif donate, berarti beneran. Aja. Di Jumat oke. Okay. Punya Anda Farafi Kanza namanya Neno atau cek linknya ada di bio TikTok. Tuh agak. Morjani thank you udah di share. Ini kalau sempat aku main ID ya cuy ya. Kalau sempat. Thank you Dance udah share. You speak English? Yes, I speak English but I'm sorry if my English it wasn't good. I speak English too, but my English is not good. Yes, not really good. I mean, apa kagak live di YouTube? Nah, nggak apa-apa live totok doang. Emang pengennya live di totok aja. Turu dahap turu, apa oh, turu? Sanggup nggak? Gak belum sanggup sih kalau sekarang susah. Masih sulit bang. Nah, ini aja mah blunder tuh. 22 plus 22 ini 22 menit. Masih ini aja masih suka blunder. Hai, hai, welcome. Greetings from Indonesian, man. Thank you for coming. Yo, ih, sami-sami. You too, Bro Rehan. Where from? I'm from Indonesia. Greetings from Indonesia. Everyone from another country. Welcome, welcome. Thanks for coming to my stream. Ini ada lorong luar. Iya, biasa kalau speedrun tuh ada aja lorong luar.
Sabar, sabar. Oh, lagi bang, biasa aja. Satu minggu biasanya. Yo, jangan looting, jangan banyak looting. Looting yang penting-penting aja. Sama musuhnya yang nggak penting-penting dilewatin, kayak gitu caranya. Sama kalau tahu glitch ya gunakan glitch. Manfaati bug biar cepet mainnya. Ah sial. Hey. Oh ya, hola. Welcome Zaki. Thanks for coming, bro. Greetings from Indonesia. Sorry. Because my viewers is many more from Indonesia, so I usually speak Indo rather than English. Oh, salah ini harusnya. Asli sial, asli nyangkut. Asli. Goblin asli. Oh. Asli goblin banget asli. Sumpah. Gak suka aku sama asli. Goblin banget jadi manusia. Play. Asli. Apa sih maumu? Ah kan, asli kan. Asli sial. Kayak cara nyangkut. My English is not good, bro. Aslinya rese banget. Lengkap banget, enggak tetap. Bisa asli. Tuh, dua. Udah satu jam. Satu jam aku nggak ngulang. Tebak, tapi aslinya asma aslinya. Selai kambing. This thing. Bodoh lah asli. Kayaknya depan ada musuh jalan malah jongkok. Main GTA. Oh, itu video. Bukan live. VT. Rese. Dan saya kena follow dance. Please jangan ngangkut. Wait. Masuk please. Ah enggak masuk dong. Siang-siang ada nanti. If it to me, Leon. Follow me. If it to me, Leon. Uangku 22, aduh jauh banget 22. Harus nyari uang nih. Gak cukup beli roket. Ayo musuh. Musuhnya harus kita naikkan ke traktor. Behind us. Selain gua abang belum ada. Oh
terus. Aduh, nggak ada yang punya uang. What the heck? Poin uang dong. Aduh, hey. Nah, sama musuhnya nggak ada yang ngulain uang loh. Uang, woi, money. Lagi, yuk datang yuk, datang yuk. Mau ambil peluru itu. Miskin zombie, iya aku perlu uang ya. Oh, gak dikeluarin uang, pesek banget. Itu zombie gak ada yang ngeluarin uang kah? Saya butuh uang nih. Jalan aku ngapal ya, kalau udah tugas main ngapal. Naik please. Please zombie keluarkan uang. I'm begging you. Badan naik kah? Sial zombinya. Badan naik dong. Mana badan naik lagi? Sial. Aku butuh uang dari zombinya. Aku kurang nih, nggak bisa beli roket. Ternyata ada 4 sama R3 sama aja ya bang, maksudnya sama gimana? Beda dong. Karakter aja udah beda. Karakter utama aja beda pak. Please pak, keluarin uang pak, please. I'm begging you. Aduh. Oh, keluarin uang. Oke. Okay. Nice. 26. Yuk, dikit lagi. Malam gua lihat live orang di sini dia pakai cheat. Siapa tuh? Siapa tuh orangnya? BTW. Uang please. Ah, malah peluru. Paksa harus ambil tracer nih. Keluarkan uang kalian, wey. Oke, 27. Ah, lumayan lah 27. Tapi tetap enggak cukup. Apa 15 menit lagi? Bang, ingin masuk pelan pelan mas. Oh, salah deh. Apa pakai ini? Pakai ini. Ada dapat senjata laser? Belum. Oh, itu ada uang. Ambil di sini aja lah. 5.000. Nah. Biar beli bisa rok, biar bisa beli roket. What are you buying? Come back anytime. Ya, pada broker banget. Thanks Doni. Thanks Doni for follow. Thank you Doni. Thanks Murjani, thank you for follow. Oke, okay, Krauser, oh Krauser. Eduardo, thanks for follow. Oke. Okay. Cutscene, enggak bisa di-skip. Thanks Eduardo, thanks for share bro, thank you so much. It's a long time, comrade.
It's a long time, comrade. Krauser. Died there serious ago. Seven told you. You're the one who kidnapped Ashley. You'll get him quick. It's expected. Luis, thanks for following. You're not the only one where you come from. Shoot. What do you want? What do you want? What do you want? Some 130 lebih sih. The sample said that the love is all. Even say all of this. Why do you hurt by the sense of trust in me? Like you, I'm American. Cutscene-nya tidak bisa di skip. Kata nggak nih semang jambatan dong. You got her involved just for that? Sempat lah ini. Of umbrella sake. Umbrella. I'm so slim. And now talk. Die, comrade. Yeah. Ada. Ada. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Skip nggak bisa. Nggak bisa di skip. You knew each other. Kok bisa pengen ku skip juga nih, lama banget cutscene-nya. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. I can skip the cutscene. Because of the QTA. Quick turn action. Ya maju adalah mong minimal. Apa minimal? Kenapa begitu? Ambil pisau baru, nggak bisa. Di remake tuh baru bisa. Di ori nggak bisa. Belum jembatan kelar dong. 130-an, 30-an lebih dah kelar. Mainnya Aida, kalau aku main Aida sebentar juga bisa nih. Kalau Aidanya juga nggak ngulang. Soalnya 130-an, ini aja 117, kelar dong. Kelar, tenang saja. Gak bisa diliatin. Gak bisa. Emang gak bisa. Daniel, thank you udah follow. Thanks for follow. Emang gak bisa. Bisa kan bukan item. Di RE ini. Di RE klasik. R4 klasik. Kalau di remake tuh baru. Remake baru ini. Baru item. Terbang dia siap. Kena. Sial. Darahku banyak. Gak biasanya kena di situ. Sini langsung, astaga, kenapa aku malah bingung? Udah semua dipencet, malah kayak orang bingung.
Tanpa nama, thank you udah follow. PHK, thank you udah follow. Oh benar nih. What are you buying? Lewat nih. Come back anytime. Nice. Criminal case fly, thanks for follow. Thank you, thank you. Aduh. Ah, kena. Oh my god. Udah kebanyakan buang. Kalau thanks for follow, thanks for the tap-tap. Cepat aku 1 jam 30. Wah, panah lagi. Aduh. Kayak panah. Please the pause in the game because to stabilizer the aim. Like that. Because I don't want to rip him. So I use pause many times. For the aim. Like that. Sial. Gua ketangkap gua. Pulang bang, gak sempat lah jumatan. Anak lewatan, siap. Nah, yang bener. Nah, berapa menit? Aku tercepat 1 jam 30. Nah, kalau bisa susah. Ingat hak Allah, ha? Hah? Prepare for your death, Leon. Yeah, whatever, bro. Oh my god. Sial. Please enggak usah bahas-bahas agama di sini. Kan channel yang bahas-bahas agama.
cukup. Oh, banyak darah. Bangkai. Gimana tabarnya? Eh, Bang Kaifon, halo. Welcome. Baik, baik, baik. Kamu gimana, Kaifon? Mati aku. Oh, enggak dong. Oke, enggak mati ternyata. Bang belum tidur, tidurlah. Belum tidur gimana? Aku udah ganti baju gini. Malam tahu dari mana. Run! Ah, telat. Jadwal satu speed run enggak susah sih. Intinya yang penting bagus mah itu aja hasilnya. Sial. Top 1 masih top 1 sulit bang ini bang Kaifor. Masih sulit. Tuh basoka, basoka. Roket, roket. PG Wali, thank you for follow. Thanks for follow, man. 1 jam 19 menit. Ya aja aku 1:25, Pak. 1 jam 25. Bisa lah, sulit pak. Sulit, ini aja masih suka blunder saya. Ya, senjata bang, senjataku cuma dikit doang, nggak ada yang spesial. Pak kemana pak? Eh. Gak ada musuh. Ada archer, archer, archer. Hati-hati, archer. Kena efeknya dong sih. User thanks for follow. Kalian thanks for follow, kalian. Gila, banyak banget. Oh, hack. Awesome. Banyak banget di situ. Ada ngumpul di situ dong. Kayaknya udah lama banget. Iya, soalnya akunku yang lama ke ban permanen akses live-nya, Bang. Ya aja, ini pakai akun baru BTW, bukan akun lama. Oh, aku juga mulai live di akun baru mulai awal Agustus. Yogi, thank you udah follow. Bisa download di HP bisa. Kayak emulator kalau mau di HP. Tapi yang udah follow ini akun baru user 1203. Oh, 37 dong, what the heck. Banget kan speedrun. Namanya gimana? Resident Evil 4. Cari aja di Google. Resident Evil 4 ISO. Emulatornya bisa Aether atau enggak Dolphin.
129 gas. Oh iya, bener ya. Albert TZ. Wah, bisa nih kayaknya 129. Wah, bisa nih. Wah, bisa nih. Ya, speedrun. Wah, kayaknya bisa nih 1 jam 29, Pak. Bisa dong. Bisa, bisa. Ternyata bisa. Bisa nih 1 jam 29. Wah, rekor nih. Yoi, 125. Rekor nih, rekor, rekor, rekor. Let's go. Rekor, Pak. Yo, rekor, yo. Datang, tenang, masih ada Aida kok. Ntar mainnya Aida sebentar. Speedrun BG, yoi. Emma, thank you udah follow. Rekor, rekor, rekor. Let's go, rekor niche. Let's go. Walaupun 1 menit doang, gak apa-apa. Rekor. Cheat mulu mainnya. Emang saya main nge-cheat ya? Speedrun gak boleh nge-cheat. Rekor, thank you udah follow. Weh, tadi Pak, live pagi. Iya, live pagi, Bang. Weh, rekor, rekor, rekor. 29. Yo, let's go. 1 jam 29. Here we go. Enggak lah, enggak. Enggak. Enggak ngantuk. Kan pagi aku mainnya, Bang Zray. Pagi tadi. Maksudnya enggak sampai pagi. Weh. Weh, rekor. Wih. Rekor dong, 1 jam 29. Tidak terduga. Rekor dong, what the heck man. 1 jam 29. Wih, waktu baru boys. Ya, Aida habis nih. Waktu baru 1.30, 1.29, waktu baru. Let's go. Wah, next, selanjutnya 1 ini yuk, 1.25. 1.28 atau 1.25. 1.29 cuy. Asepan konten. Ya, sudah 3 bulan ya. Aduh. Oke, save dulu, jangan lupa save. Bentar, bentar. Save dulu, Pak. Save dulu, save dulu. Kalau nggak di save, nggak di ACC nanti. Save di... nih, ini nih. Oke. Tunggu save konten. Oke. Yes! Berhasil. Huh! Huh!